Selamat malam, salam Power Team Indonesia, sahabatku semua. Bagi member yang baru bergabung di dalam Forsas, pasti ada kebingungan bagaimana mengecek berapa sih ID saya kalau saya sudah member Forsas. Dan apakah wallet saya ini sudah terkoneksi dengan Forsas atau belum? Di sini saya akan membantu Anda cara mudah untuk mengecek apakah wallet Anda sudah terkoneksi dengan Forsas dan berapa sih sebetulnya Forsas ID Anda. Yang pertama adalah Anda membuka Trust Wallet. Di dalam Trust Wallet ini, inilah adalah Trust Wallet yang Anda miliki ketika Anda bergabung dengan Forsas. Setiap orang punya wallet ini dan pasti wajib. Nah, tapi kita agak bingung apakah wallet ini benar-benar sudah tergabung di dalam Forsas. Caranya kita pastikan harus menyalin address walletnya. Saya cek, ini namanya wallet Haris. Saya nggak tahu nih sudah member apa belum ID ini, address wallet ini. Kita klik receive, kemudian kita klik finance, kemudian saya copy. Oke, saya keluar aplikasi Trust Wallet. Saya buka Google Chrome. Setelah saya buka Google Chrome, saya coba ketik di sini dengan meta busd.forsas.io, kemudian saya enter. Halaman ini bisa kita scroll ke bawah dan kita isikan address wallet tadi di kolom yang kosong. Di sini Anda bisa melihat memasukkan ID Anda jika Anda sudah tahu ID-nya, atau memasukkan address wallet Anda jika Anda pengen tahu berapakah Forsas ID Anda. Kemudian klik preview. Nah, muncul kata-kata user not found, itu artinya bahwa address wallet tadi itu belum tergabung atau belum ikut dalam Forsas. Kita ulangi lagi ya, user not found artinya memang wallet itu adalah wallet yang hanya kita buat saja tapi belum didaftarkan atau belum terkoneksi. Kita coba lagi dengan wallet yang lain. Oke, kita klik Trust Wallet, kemudian saya coba buka dengan wallet yang lain, contoh misalkan wallet ini. Oke, kita coba wallet ini, klik receive, kemudian finance, kemudian copy. Saya tutup, saya buka lagi aplikasi yang tadi ini, aplikasi Google Chrome, kemudian kita tempel address wallet yang kedua di sini, parcel begitu ya, kemudian klik preview. Nah, ternyata wallet yang kedua ini sudah menjadi member Forsas dengan ID 96917. Nah, itulah cara kita untuk mengetahui apakah address wallet tersebut sudah tergabung di Forsas atau tidak. Nah, ketika Anda mempunyai calon mitra dan ingin menjoinkan calon mitra Anda ke Forsas, Anda pastikan menggunakan link referral ini. Ya, ini adalah link referral Anda. Setiap member Forsas itu mempunyai link referral yang berbeda-beda. Ya, Anda tidak perlu ingat, Anda hanya masuk dashboard dan Anda copy. Nah, ini adalah proses mengcopy link, dan link ini Anda berikan kepada calon mitra Anda. Misalkan ini mitra Anda, kita kirimkan dan biarkan mitra, calon mitra Anda menyalin dan mempaste di dub browser untuk proses selanjutnya di pendaftaran Forsas. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.